Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kali ini Ibu tidak ada lagi karena sekarang udah 40-nya nenek saya, jadi saya di rumah sendiri ya. Lagi sama Dek Rodi saja, Dava juga lagi main ya. Dan sekarang Abi mau masak ya, Bun. Mau masak ini keratok saya udah ngambil di sawah ya. Udah beres-beres semua, udah nyuci juga udah selesai, dan kita mau masak ini. Kita masih ada daging sapi, kita mau nyate dulu ya. Nah, dan ikutin terus videonya sampai selesai ya, Bun. Nah, oke, kita mau bikin ininya keratok ya, goreng keratok ya. Dan kalau Abi sukanya yang masih muda-muda kayak gini, Bun ya, karena lebih empuk, masaknya juga lebih cepat. Tapi orang kebanyakan sukanya yang kayak gini, Bun ya, udah tua kayak gini ya. Kalau Abi sukanya yang kayak gini aja, yang muda-muda ya. Jadi kalau yang muda itu agak manis, Bun ya. Ini agak manis ya. Sebenarnya kalau keratok ini, Bun, kita makan begini juga nggak masalah, bikin lalapan ya. Karena keratok ini serba bisa dimakan ya, kayak gini, Bun. Kalau misalkan bikin kuah bening juga mantap, digoreng juga mantap ya. Ini bisa buat cemilan kalau lagi santai-santai ya. Enak ini. Cuman yang ada di daerah Jawa Timur ini, Bun ya. Jadi belum begitu meluas ya. Dan Suya dan Abi sudah berjanji ini karena belum waktunya panen, jadi saya belum kirim ya. Saya udah janji sama Bunda Yuyun yang ada di Lumajang ya. Dan saya udah pernah main ke sana. Katanya dia juga pingin, Abi juga pingin suruh main lagi ya, insya Allah kalau ada waktu, karena kita masih sibuk ya, Bun. Kayak gitu. Dan juga udah banyak saya kirim ke daerah Jember, Malang, terus Depok, Jakarta. Nah, udah saya kirim ya. Kalau pingin nyobain, insya Allah saya kirim. Cuman ungkirnya bayar sendiri, dan keratoknya saya kasih gratis, kayak gitu ya. Biar tahu rasanya gimana keratok itu, kayak gitu ini ya. Kalau yang muda-muda kayak gini saya paling suka sekali, Bun. Masalahnya manis juga, dimakannya itu wes luar biasa gitu. Oke, nah kita dikelupasin sampai selesai ya. Oke, kita udah hidupin kompornya ya. Dan untuk ngerebus ininya kita pakai dari stainless steel ya, Bun. Nah, bancinya ya. Dan ini keratoknya kita udah cuci bersih. Dan ini langsung ditaruh sini. Dan ini direbus ya, Bun. Direbus sampai ntar kalau udah empuk baru diangkat ya. Baru diangkat. Ini kalau misalkan kita goreng, kalau seandainya nggak digoreng nggak apa-apa. Digini aja, dikasih bumbu ya udah. Kalau mau dibikin sayur bening kayak gitu, Bun. Oke, tunggu aja dia sampai matang. Kita persiapkan bumbu-bumbunya dulu. Nah, sekarang kita kompornya matikan ya. Nah, kalau udah kayak gini nih, Bun. Ini kan keratoknya udah pecah-pecah nih. Nah, ini nih. Nah, kayak gini. Jadi udah. Berarti udah matang ini, Bun ya. Udah, kita udah siap goreng ya. Kayak gitu, Bun ya. Sekarang kita mau bikin bumbunya dulu ya. Sangat simpel sekali bumbunya, Bun ya. Cuman ada cabai nih ya. Ada garam. Kalau Bunda pingin penyedap ya kasih aja penyedap sedikit ya.
Dan kita juga siapkan tomat 2 biji ini ya, karena sedikit yang mau kita goreng. Nah, dan kayak gitu aja bumbunya, sangat simpel sekali ya. Ini pak-pak bunyi, jadi nggak ada anasnya, dan saya anasin ya biar tidak bunyi. Simpel sekali bun ya. Kita langsung tomatnya ini langsung kita iris-iris ya. Itu diulek juga ya. Kita banyakin tomatnya biar mantap. Kalau Dek Rodi, kalau tidak bareng makan, saya sendiri makannya bu. Kan Dek Rodi lagi baca doa tuh di rumah sebelah. Nggak tahu katanya apa selamatan apa tahu. Nah, ini tomatnya diulek-ulek sampai halus. Oke. Nah, kalau orang laki ya nggak, masih belum lincah bun. Untuk ngulek-ngulek tomatnya ini, kayaknya tomatnya keras. Beda dengan kan ada dua macam itu ya. Kalau tomat ini karena masalahnya itu kulitnya itu agak tebal. Nah, kayak gitu udah. Udah siapin bumbunya dan kita siap goreng ya. Seperti biasa kita juga penggorengannya pakai dari stand care ya. Jadi karena cuma sedikit, saya pakainya yang kecil aja ya bun, buat gorengannya ini. Ini nunggu panas dulu ya minyaknya. Kalau udah panas, keratoknya baru dituang ya. Ntar baru bumbunya yang tadi saya bikin tuh cuma berapa macam? 3 macam aja, cabe, garam, tomat ya. Kasih penyedap kalau bunda suka ya. Nah, kita satu-satu dulu untuk mempraktekkan sayur keratok ini. Jadi sangat gampang sekali ya. Nah, ini kayaknya udah panas minyaknya. Kita udah taruh sampai gini. Nah, gini aja ya. Nah, kayak gini simpan sekali. Dan kita taruh ini aja dulu. Sambelnya, halo, bumbunya kita taruh. Iya. Sangat simpel sekali. Terus diaduk-aduk begini ya, biar nyampur ya. Aduh, kayak gunanya enggak ada lagi. Dan tidak lupa kita kasih gula di kepingnya. Nah, ini tambah mantap ini. Oke, kita kasih gula sedikit. Kita aduk lagi. Nah, kalau keratok kayak gini aja bun ya, paling mudah, bumbunya juga paling mudah. Itunya paling banyak disukai orang ya. Karena nikmat banget ini kayaknya udah siap ya, diangkat kan udah matang. Kita siapin tempatnya, kita siapkan tempatnya kecil aja ya bun, kita masalahnya sedikit emang. Ih, mantap. Yeah.
mantap, dan Anda siap disajikan ya. Alhamdulillah, kita bikin bumbunya sate dulu ya bun. Kita udah daging sapinya udah siapkan ya. Dan kalau sate ini paling gampang untuk bikin bumbunya, cuman apa ya, cuman bawang putih, lada kasih dikit, cuman garam kalau mau penyedap ya kasih bun, kayak gitu. Nah, setelah ini kalau ingin lebih nikmat gitu satenya ya, ntar ini di satenya dipotong-potong dulu, ditaruh ke bumbu ini, dikasih minyak sedikit ya, gitu. Baru dipanggang. Gitu. Ini udah siap. Ya, gini lah bun, karena ibu tidak ada ya, kita masak sendiri dah ya. Ini belum makan, udah jam berapa ini pun? Udah siang sekali ini ya, kita belum makan. Kalau Dafa tadi udah saya gorengin telur pagi-pagi sekali. Nah, udah dia makan, cuman saya, Dek Rodi udah ini apa? Udah berdoa di tempat. Untuk satenya kita bikin kayak gini pun ya. Ini udah ditaruh di bumbu yang tadi. Apa? Katanya untuk kau. Kamu kemana? Dari mana? Dari water. Nah, kita kasih minyak bunya. Ini udah dikasih kecap, kasih minyak. Jadi dia ntar gak lengket pun sama itunya. Oke, kita diemin aja dulu. Ntar baru kita tusukin. Sekarang dan sekarang satenya udah kita panggang bunya. Seperti biasa kita panggangnya pakai dari stand vertikal ya. Mantap. Dan ikutin sampai selesai ya bun videonya ya. Alhamdulillah satenya udah matang bun ya. Tuh. Kita makan nih. Ini lama sekali bun ya. Srik. Nah, kita udah selesai. Matikan kompornya. Dan kita balurin dengan kecap. Ini tadi di bawah udah dikasih sebenarnya bun ya. Sedikit-sedikit aja. Udah siap santap. Kita makan dah yang enak-enak. Tak tahu jadi bumbu jadi apa, jadi ring laki kan jadi iya. Kok tak banyak jadi yang tak cek kembali jadi bu apa ya. Kok sampai nanti aja, Mas? Cici kok riih, Mbak? Makan riih, Mbak. Kalunya aja. Kalunya, Mbak. Be! Jangan lupa. Kalau aku. Enggak. Mare. Dafa? Masak. Ini nasinya. Sini ya. Maaf, saya nak. Nah, sini. Tunggu. Mau sama Abi, Mbak. Kok. Pelan-pelan. Masak. Telur lagi gendo. Gendo. Hah? Ini hasilnya apa deh? Telur apa? Sama kali. Tuh kali. Ada orang yang jauh. Iya. Tapi orang ini. Kenapa sih kok sampai banyak? Kenapa? Kayak hilang. Lapar. Kita tak.
Nah, Pak, telurnya udah. Indo. Udah enggak usah jajan dulu dah, Pak. Diam loh, cepat dulu. Enggak jauh loh, Man, jadi dari saya. Enggak jauh, Pak. Jauh dari Pantai. Dari Roma di Biro ya? Oke. Lebih jauh dari Tasya. Lebih jauh, Pak. Tapi Pak Gun bisa. Pak Gun sedih setelah itu. Makan ini apa ya? Makan ini lah, mulai. Enggak ada bulan, Pak. Orang gelap pagi. Oh, bias. Sekali anda. Weh. Deh. Kenapa? Minum. Minum. Ya, masih makan. Sebab dia mah? Sebab lah. Sebab. Kape yang ngerap. Kalau yang ada. Kau burang ini. Iya. Berarti pun tak kau gerai ngantin lo setan deh. Baca lagi. Kamu kok tak makan? Kenapa? Kamu ni nak tak mula mula lagi? Kenapa, Pak? Kenapa? 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 Buja. Kenapa? 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 Itu kok lalak-lalak tak nyaman sekali ya? Mau almarhum itu saya bakar. Bih. Apa api? Air. Kau sini. Kok minum terus? Enggak, Ma. Tak beli. Dicoba dulu. Kalau belum dicoba ya. Oke, Bun, sekian dulu ya, Bun, videonya. Tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.